Wali Kota Bandar Lampung Herman Hasanusi melantik 4.000 linmas di Gedung Serbaguna Bandar Lampung. Selain sebagai pertahanan negara, linmas juga membantu Pemkot Bandar Lampung dalam pemberantasan narkoba dan pengamanan pilkada. Sebanyak 4.000 anggota linmas akan disebar di seluruh kelurahan sebandar Lampung. Berdasarkan catatan, kota ini termasuk zona merah radikalisme. Wali Kota Herman Hasanusi meminta linmas untuk menjaga keamanan di wilayah masing-masing. Bagaimana tugas dan fungsi daripada linmas itu membantu wali kota ya, membantu pemerintah dalam hal semuanya, masalah keamanan, masalah kebersihan, masalah semuanya ya, bersama kita gotong royong. Termasuk buat mompet pun harus kita gotong royong. Satuan linmas yang dilantik terdiri dari 3.600 rekrutan baru dan sisanya direkrut oleh lurah. Linmas juga diminta untuk menjaga keamanan saat pilkada berlangsung. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan.